Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang berpendapat keperluan rombakan kabinet atau tidak bergantung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau memberi reaksi selepas media melaporkan Perdana Menteri dijangka melakukan rombakan dan juga melantik timbalan Perdana Menteri minggu hadapan. Sehingga ini saya rasa tak perlu. Dan biasanya Perdana Menteri akan bincang. Ya. Kenapa tak perlu tu? Dia masih menjalankan tugas dengan baik, dengan baik. Ya. Semua menteri-menteri lain pun menjalankan tugas dengan baik? Ya, dengan baik. Maksudnya wajar dikekallah menteri yang ada sekarang ni? InsyaAllah, saya harap begitulah. Kecuali kita mendapat maklumat-maklumat. Maklumat tak ada lagi. Ataupun perlu kepada rombakan untuk penambahbaikan, itu terpulang pada Perdana Menteri lah. Tapi sehingga ini saya tak nampak lah.